kau temani diriku. Temuin Ari sama dia. Bawa pergi. Ari mau minta maaf. Bapak. Apa? Udah kamu diam situ. Kamu udah pergi. Saya enggak bisa. Dita anak saya. Apa yang dia terjadi sama dia, saya rasakan. Ini Dre. Aku minta maaf dong, tolong maafin aku, Dita. Ari mau minta maaf. Enggak usah kayak gitu. Maafin Ari. Tapi aku sakit hati sama kelakuan kamu kemarin. Ari minta maaf ya. Ari tahu kemarin Ari salah. Ari terlalu egois. Ari terlalu maksain diri. Ari terlalu sayang sama kamu. Ari mikirin semuanya. Ari pingin buat lakuin semuanya karena Ari sayang sama kamu. Tapi enggak gitu caranya. Daydreamer sitting on the sea. Kamu tuh terlalu egois. Udah. Sok. Sana, pergi. Bentar dulu, Pak. Ya. Biarin Ari bicara dulu. Jadi sejujurnya Ari kemarin tuh pengen ngajak kamu tuh karena pengen enggak biar kamu tuh enggak terlalu trauma lagi, biar kamu tuh bisa kembali ke kehidupan kamu yang normal gitu, biar kita bisa ceria lagi kayak dulu gitu. Maafin Ari ya. Ari terlalu maksain diri. Ari terlalu egois. Pak, Ari mau minta izin, Pak. Boleh izin kemana gak? Lagi? Ari mau ajak Dita ke suatu tempat. Ari janji? Rek ngejaga Dita. Lamun ayah nana wanjing Dita, Ari tanggung jawab. Hah? Awas. Ya, kita juga dari janji, tim Pak. Juga mohon maaf Pak sebelumnya atas kejadian kemarin. Tapi sekarang kita berdua udah atur semuanya supaya yang kali ini benar-benar aman, aman dan kita nggak jauh dari kejadian yang seperti kemarin, Pak. Ya, mungkin teman-teman di sini bisa ngerasakan saya sebagai orang tua. Ya, saya ngerti. Baik, saya serahkan semuanya ke tim, ke Ari. Ingat, makasih. Perlu janji. Makasih banyak. Oh, won't you stay with me? Alhamdulillah gitu, ini bisa dikasih kesempatan lagi gitu. Ya akhirnya aku berterima kasih sama Bapak gitu kan. Ya, aku coba percaya juga sama Ari karena Ari udah janji sama Papa aku kalau Ari gak akan macem-macem, gak akan kayak kemarin. Akhirnya aku dan tim Love Venture dan Dita pergi tuh. Setelah dapet izin, kita langsung meluncur ke lokasi tempat kita udah nyiapin surprise. Kita udah sampai di spot di mana kita udah siapin. Hey. Aduh, udah gua siapin sepedanya. Yo, ini nih surprise-nya. Tada! Di situ aku sempet bingung. Lah, kok sepeda gitu? Kenapa sepedanya satu? Hadiah buat kamu. Untuk menebus kesalahan aku. Kamu ingat kan dulu? Apa yang udah dihasilkan dari sebuah sepeda? Ini tuh pertama kali sepeda yang bikin aku tuh deket sama kamu. Jalan-jalan yuk. Oke. Boleh dong, ini langsung. Sudah disiapkan khusus untuk kalian. Oke. Udah aman ya? Aman. Dijagain ya ditanya. Iya, pastinya. Oke. Thank you banyak loh ya. Siap. Sama-sama. Selamat menikmati kebun teh ini. Selamat jalan-jalan. Dadah. Dadah. Have fun. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to... Nah,
setelah kita bersepeda tuh ya, di situ memang Ari ngerasain bener-bener Dita tuh mengalami perubahan yang memang signifikan gitu, dari rasa cerianya dia mulai kembali ada. Dan gak tahu kenapa waktu Ari ngajak aku main sepeda, rasa trauma aku tuh sedikit hilang, karena di situ aku benar-benar ngerasa seneng banget. Gak nyangka gitu bisa sampai kayak gitu. Seneng ya melihat kita bisa mewujudkan impian seseorang sampai akhirnya kayak gitu. Perjalanan adventure-nya tetap ada lah. Tetap ada sampai akhirnya bisa terwujud. Cel, kiri naik tuh. Sana yuk. Yuk, yuk. Nah, di situ tuh aku naik tuh ke kebun teh. Kalau misalkan aku kasar sama yang kemarin-kemarin, itu bukti sayang aku sih sebenarnya. Cuman caranya yang salah. Ya, kamu jangan kayak gitu. Kamu jangan terlalu egois juga. Kamu harus bisa ngertiin aku. Pasti. Lain kali, kamu jangan kayak gitu lagi. Oke. Dalam hidup itu gak ada yang bisa membuat kita tersenyum tanpa alasan selain dia yang selalu kita pikirkan. Jadi tentukanlah seseorang yang selalu membuat kamu bahagia.